Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, kecuali mereka yang percaya dan memahaminya, yang lain mengira bahwa berita dan peringatan yang Muhammad Qasim sampaikan adalah lelucon, padahal Allah sedang murka. Kamu menertawakan manusia utusan Allah di penghujung zaman ini, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memanggilmu. Musuh-musuhmu sedang menggerogotimu bagaikan sisa hidangan makanan yang sangat lezat. Tidakkah kamu mengerti? Bukan keinginan Qasim untuk menyampaikan mimpi-mimpinya kepada dunia, namun Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang memerintahkannya agar melakukan itu. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ingin agar orang-orang beriman tahu siapa Muhammad Qasim, dan Allah akan selalu menjaganya. Jangankan musuh, bahkan kamu pun tidak ingin menemuinya saat ini, kecuali mereka yang tulus merindukan pertemuannya dengan Muhammad Qasim. Allah adalah sebaik-baik pelindung, dan Allah Maha mengetahui. Merupakan hak Allah atas siapapun yang Allah pilih sebagai pemberi peringatan di tengah-tengah manusia. Tidakkah kamu patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Berkali-kali Qasim mengatakan bahwa Anda tidak harus percaya kepadaku, tetapi percayalah kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam mimpi-mimpiku. Dan Muhammad Qasim juga telah membuka diri bagi siapapun untuk bersama-sama memohon laknat Allah ke atas pendusta di hadapan Ka'bah. Tidakkah kamu memahami ini? Saudara-saudaraku, Allah memberi peringatan kepada Anda bahwa dunia ini tidak pernah dipenuhi dengan kesyirikan sebanyak ini sebelumnya. Dan ketahuilah bahwa kita akan terus dihimpit penderitaan dan akan tetap tertekan dari segala arah hingga kita menganggap mimpi Muhammad Qasim sebagai sebuah kebenaran. Perhatikanlah di sekitarmu. Kemudian pandanglah lebih jauh dan lebih jauh lagi. Adakah situasi semakin membaik? Tidakkah kamu memahami bahwa Muhammad Qasim merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang mau berfikir? Ini merupakan kompensasi kepada kita umat akhir zaman karena jauhnya jarak antara kita dengan masa kenabian. Ini adalah Al-Mubashirah. Hal ini telah diterangkan di dalam hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Saudaraku, tidakkah kamu ingat bahwa syirik adalah satu-satunya dosa yang tidak akan Allah ampuni? Tidakkah kamu peduli dengan hal ini? Allah sedang murka kepada kita karena dunia ini telah sangat dipenuhi dengan kesyirikan di zaman ini. Kita membutuhkan pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu akan tiba ketika kita telah benar-benar bersih dari syirik. Allah mengatakan hal ini dalam mimpi Qasim. Saudaraku, Allah menginginkan kamu memperhatikan Qasim, atau Allah akan mengguncang kita lebih keras dari sebelumnya. Hal ini juga Allah katakan kepada Qasim di dalam mimpi ilahinya. Qarhum, faqad massa al-qawma qarhum, wa
Qasim telah menunjukkan bentuk-bentuk kesyirikan, dan khususnya kesyirikan yang sedang berlaku di zaman ini, atas petunjuk Allah Azza wa Jal. Maka segeralah fahami hal itu, segeralah tinggalkan, dan jauhilah, agar kamu termasuk orang-orang yang selamat. Muhammad Qasim mengabarkan tentang kemurkaan Allah Azza wa Jal atas ketidakpedulianmu terhadap apa yang Qasim sampaikan. Sedikit sekali yang memperdulikan peringatan ini. Sebagian dari kamu bahkan mencela dan menertawakannya. Sadarlah bahwa Allah telah membiarkan azab yang kecil sebelum azab yang besar menimpa kita. Bukalah mata hatimu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah kamu akan menunggu hingga azab yang besar itu tiba? Atau apakah kamu akan menyamai dirimu dengan mereka yang menolak dan menertawakan serta menghujat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menginginkan ia menyampaikan berita dan peringatan kepada mereka? Dan para ahli kitab pada masa itu juga menolak yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Mereka adalah ahli Taurat dan Injil. Apakah Anda ingin menyaingi mereka? Apakah para ulama yang sejati benar-benar telah Allah angkat dari muka bumi hari ini? Ketahuilah bahwa Anda mengakui dan membantunya ataupun tidak, takdir Allah akan tetap berlaku, dan Allah Maha menepati janji. Hanya saja, Allah melarang kami berputus asa dari rahmat-Nya. Maka, kami tidak berputus asa dari rahmat Allah. Kami akan tetap menyampaikan berita dan peringatan ini hingga janji Allah itu tiba. Cukuplah Allah bagi kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas apa yang telah kami sampaikan. Dan kami berserah diri hanya kepada Allah. Kami memanfaatkan media-media hari ini untuk menyampaikan Al-Mubasyirah ini dalam berbagai bahasa. Silakan kunjungi YouTube channel dan laman Facebook Muhammad Qasim dalam berbagai bahasa yang telah banyak beredar di internet. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.